Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Aridono Sukmanto, bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama, didampingi oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal, dan pejabat tinggi Mabes Polri lainnya, menghadiri malam penghargaan Polis Movie Festival ke-6 di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Sebanyak 20 karya anak bangsa yang masuk nominasi 10 besar mendapat penghargaan berupa sertifikat dan plakat. Penghargaan diberikan kepada 10 pembuat film pendek dan 10 pembuat film animasi. Dari hasil pertimbangan Dewan Juri, akhirnya terpilih 3 terbaik dari pembuatan film pendek dan film animasi. Kategori film pendek yang mendapat juara pertama adalah film dengan judul Cikal, juara kedua dengan judul Tersembunyi, dan juara ketiga dengan judul Di Balik Tameng. Untuk kategori film animasi, yang meraih juara pertama adalah film dengan judul Strong, juara kedua dengan judul Unlike Partnership, dan untuk juara ketiga dengan judul Terror. Polis Movie Festival yang awalnya dimulai dengan biaya kolektif dari anggota Polri sampai akhirnya masuk ke dalam naungan Divisi Humas telah mendapat bantuan anggaran dalam membentangkan sayapnya untuk menggapai dan melekatkan diri lebih jauh ke dalam masyarakat pembuat film. Kami Divisi Humas sejak tahun 2018 mengambil alih program ini. Kami ajak bicara dari hati ke hati, dan kami masukkan program ini kepada program Kepolisian Negara Republik Indonesia dan alhamdulillah dibiayai oleh negara. Polis Movie merupakan salah satu sarana dalam menjaga keutuhan bangsa, selain itu juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan harapannya kepada Polri. Dan juga para supporter tentunya malam hari. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata. Bilang.